with me anymore with Miss Susan in Easy English. Hi, what's up guys? Okay, bagaimana? Sudah menyaksikan cuplikan video yang merupakan pembukaan dari short conversation atau percakapan pendek yang akan Miss tampilkan di video pembelajaran kali ini? Karena dalam video pembelajaran kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai percakapan pendek yang sering kita ungkapkan atau katakan ketika kita bertemu dengan orang lain, yaitu menyatakan kata apa kabar. Baik, pasti sudah tahu kan apa kabar itu apa bahasa Inggrisnya? How are you? Nah, ternyata untuk menyatakan apa kabar tidak hanya dengan kata how are you saja, ada kata beberapa yang lainnya. Dan jawabannya pun tidak hanya seperti I am fine saja. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video yang pertama berikut ini. Check it out. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine, thank you. Where have you been? Oh, I have not been going anywhere. Bagaimana? Sudah menyaksikan video yang pertama short conversation yang Miss tampilkan? Baik, dalam video pertama barusan adalah percakapan antara Miss Susan dan Miss Nur Akidah. Nah, yang barusan masih mengatakan atau menggunakan kata how are you today? Itu kita sudah sering mendengarnya dari mulai zaman SD, TK sampai sekarang untuk menyatakan kata apa kabar itu how are you today. Itu benar adanya. How are you? Artinya how, bagaimana? Bagaimana kabarmu? Kenapa how are you? Itu adalah salah satu contoh kata pertanyaan dari kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja, hanya menanyakan kata apa kabar yang sudah Miss jelaskan di part sebelumnya atau part 2. Nah, jawabannya dalam video tersebut yaitu menggunakan kata I am fine, thank you. Dan seperti yang kita tahu itu adalah jawaban sejuta umat banget kan guys. Dari zaman kita kecil, TK, SMP, kalau ada bu guru nanya atau bapak guru nanya, "Hi student, how are you today?" dan jawabannya pasti bilang, "I am fine, thank you." Sejuta umat banget lah itu. Nah, padahal untuk jawaban how are you today itu tidak hanya I am fine, thank you saja. Yang sebenarnya kata fine itu memiliki arti, ya benar, memiliki arti baik. I am fine, saya baik. Tapi untuk menggunakan kata fine, fine itu jadi keadaan kita itu ya hanya ya lumayan sajalah. Jadi hanya biasa aja, not really good or not really bad. Enggak terlalu bagus dan enggak terlalu jelek juga. Jadi bolehlah kita menjawab dengan kata yang berbeda. Misalkan bagaimana keadaan kita? Kita sedang-sedang, boleh kita jawab I am happy. Kita sedang sedih, oh I am sad. Jadi nggak hanya how are you today, I am fine, thank you. Jadi boleh dengan kata lainnya. Okay, guys? Nah, selain itu, seperti yang Miss bilang tadi, kata apa kabar tidak hanya dengan menggunakan kata how are you. Tapi ada kata lainnya nih, yaitu apa? Okay, check it out ya. Hi, how have you been? Oh, I'm happy of course, and I am well. And how about you? I'm good too. Where have you been? I have been a little bit busy recently. Okay guys, bagaimana? Sudah menyaksikan second video atau video kedua yang telah Miss tampilkan? Nah, dalam video kedua, untuk menyatakan apa kabar, Miss menggunakan kata how have you been? Itu artinya apa sih? Ya artinya adalah apa kabar. Jadi beda kan dengan how are you kalimatnya, tapi lebihnya lebih beda lah dari yang lainnya. Nah, kenapa menggunakan how have you been? Nah, itu ceritanya agak panjang sedikit guys. Nanti deh Miss jelaskan di part selanjutnya ya. Karena ada kata have been, ada to be, prosesnya bagaimana. Jadi sekarang kita fokus saja ke menyatakan, ke membahasa Inggriskan kata apa kabar selain how are you. Yaitu selain how are you, yang keduanya adalah how have you been. Once more, sekali lagi,
How have you been? Okay, guys. Dan jawabannya pun enggak hanya I am fine saja, tapi tadi di video jawabannya oh I am happy, saya senang, and I am well, dan saya baik. Okay? Nah, selain how have you been, apalagi sih yang membahasa Inggriskan kata apa kabar itu? Okay, check it out. How's your life? I'm great. You can see. And how about you? Yeah, I'm great. Where have you been? Yeah, I was just traveling. I feel bored. Nah, bagaimana? Yang ketiga, menyatakan apa kabarnya itu, Miss menggunakan kalimat How's your life? Atau lebih singkatnya, kita bisa menggunakan kata How's life? Artinya apa sih itu? Ya, kita bisa mengartikan dengan kata apa kabar. Sebenarnya dari artinya sendiri kita bisa tahu How's life? Life itu artinya adalah kehidupan. Jadi, lawan bicara kita ketika menyatakan atau menanyakan kabar dengan kata how's life, dia menanyakan bagaimana kabar kita atau bagaimana kehidupan kita. Ya, kita jawab saja seadanya seperti yang kita rasakan, seperti dengan keadaan kita sebenarnya. Seperti itu, I am great. Tadi di video, Miss bilang, I am great, saya sangat baik, saya hebat, it's good. Atau misalkan mau bilang juga, oh I always beautiful, boleh, I always handsome untuk laki-laki. Oh saya mah cantik, saya mah ganteng, it's okay, no problem. Okay guys, nah masih ada nih video terakhir, video selanjutnya nih, yang merupakan video terakhir Miss tentunya. Tapi jangan kemana-mana dulu, ada kata lain yang sering digunakan yang menunjukkan kata apa kabar. Tidak usah. What's up? I'm just sitting down here. You can see me. And how about you? Yeah, I was just watching TV. Where have you been? Oh, I had been from Bandung for 2 weeks. Nah, bagaimana? Video 4 ke-4 barusan? Nah, kata tersebut sering digunakan kan? Nah, sebelum Miss lanjutkan menjelaskan video 4 barusan, jangan lupa klik subscribe-nya dan klik like-nya, jangan lupa, dan klik juga loncengnya, jangan lupa share ke teman-teman lainnya supaya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman lainnya juga. Okay guys, iklan dulu barusan ya. Okay, baik, Miss jelaskan. Nah, pada video 4, Miss menggunakan kata apa kabar dengan menggunakan kata What's up? What's up? Nah, apa sih what's up itu? Tentunya kita sering mendengar kata misalkan di televisi, di handphone, di YouTube. Hi, what's up bro? What's up guys? Nah, apa sih what's up itu? What's up itu adalah kata sapaan yang digunakan atau yang bisa memiliki arti apa kabar. Dan digunakan ketika situasi informal atau tidak formal. Jadi hati-hati ketika dalam situasi formal kita menggunakan kata WhatsApp, itu nggak boleh. Jadi ketika misalkan antar teman aja, ketika situasi tidak formal saja. Dan artinya pun sebenarnya kata WhatsApp tidak benar-benar mengartikan kabar kita, hanya kata sapaan aja. Jadi kebanyakan orang-orang natif itu orang-orang yang asli orang Inggrisnya, orang yang natif atau bahasa aslinya bahasa Inggris hanya menjawab kata not much atau nothing much. Nah, itu artinya apa sih ya? Kayak jawabannya itu ya nggak banyak, biasa aja. Atau ada juga nih yang bilang bahwa WhatsApp itu memiliki arti what are you doing, sama dengan artinya what are you doing atau kamu lagi apa. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia atau ya kita nanya hai lagi apa, hai lagi apa eng, itu kan kayak sama seperti ketika kita mulai baru bertemu hai lagi apa tuh, kalau bahasa Sunda gitu kan. Nah, bahasa basi. Nah, jadi boleh saja kita menyatakan atau menjawab dengan apa yang sedang kita kerjakan. Seperti video Miss tadi, I was sitting down as you see. Saya sedang duduk seperti yang kamu lihat. Seperti itu. Okay guys, jadi kita simpulkan. Untuk menyatakan kata apa kabar, bisa dengan menggunakan beberapa kalimat. Yang pertama,
How are you today? Okay. Yang kedua, how have you been? Okay. Yang ketiga, how's life? Okay. And the last, what's up? Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sedikit Miss ulas, tadi dalam percakapan yang Miss berikan, setelah menyatakan apa kabar, saya baik-baik saja, ada kata where have you been? Apa sih where have you been? Kok mirip how have you been ya? Yang artinya apa kabar? Kalau how have you been menggunakan kata how, itu artinya apa kabar? Kalau where have you been, itu artinya kemana saja. Kenapa menggunakan kata where have you been? Nanti deh, Miss jelaskan di part selanjutnya ya. Nah, jawabannya ya kita bisa jawaban, ya I have not been going anywhere, saya nggak pergi kemana-mana, itu tergantung perjalanan. Atau misalkan, I have been from Bandung for 2 weeks, saya sudah dari Bandung selama 2 minggu ya. It's okay, no problem. Okay guys, video pembelajaran dari Miss untuk part ini, untuk kali ini, sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, klik subscribe-nya, like-nya, loncengnya, dan share juga ke teman-teman semuanya. Okay? Terima kasih, see you later, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.